sahabat Lestari, saya duta perempuan, pemberdayaan perempuan dan lingkungan. Dan saya adalah utusan khusus dari Ibu Hajah Lestari Murdiat. Beliau adalah dewan pembina dari sahabat Lestari, di mana beliau mewakilkan kunjungan ke Kabupaten Kudus ini untuk acara fogging ini. Dan beliau menitip pesan karena beliau berhalangan hadir dengan padatnya kesibukan yang ada di Jakarta. Jadi beliau mewakilkan. Ya, semoga kegiatan fogging yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih Ibu Lestari Murdiat. Sudah 11 kali, tapi kita sudah beberapa desa. Jadi satu hari 3 desa, 2 desa. Kita mulai kesempatan. Udah hampir sebulan berarti ya Mas ya? Iya, sudah hampir sebulan. Iya, ternyata di sini apa tingkat penderita DBD lumayan tinggi. Ya, lumayan tinggi. Jadi untuk di Kudus ini meningkat. Bahkan di sini kan sudah tersangka, sudah kena. Sudah kena ya? Ya udah. Betul. Iya, mudah-mudahan. Makanya dari sahabat Lestari ini memang untuk pencegahan, biar enggak nambah. Iya. Korbannya jangan nambah lagi ya, iya. Mas ya. yang jelas masyarakat senang semua di sekitar sini. Alhamdulillah. Menyambut beliau nih jauh-jauh dari Jakarta sini kan ya waktunya ya juga memakan waktu yang sangat luar biasa juga. Apalagi hujan tadi dari Semarang sini ya. Berkah dan begitu benar hujan Mas. Iya. Saya bisa dilihat untuk memperkenalkan diri. Ya, saya duta dari sahabat Lestari, Bu. Saya dari Jakarta. Saya mewakili dari Ibu Hajah Lestari Murdiat. Beliau selalu ini dewan pembina dari sahabat Lestari. Jadi beliau berhalangan hadir, karena beliau mewakilkan saya untuk mendampingi Mas Murdiat untuk menyerahkan bantuan aturan ini dan juga untuk fogging. Membawa berkah untuk masyarakat sini lah. Oh ya udah, mau istirahat. Sini. Terima kasih Pak. Kebetulan saya sering banget ke Kudus. Ini udah hampir 1 tahun saya bolak-balik ke Kudus, di mana saya sebagai duta dari sahabat Lestari selalu menghadiri acara bidang layanan kesehatan dan juga acara, ada beberapa acara kegiatan lain juga, salah satunya misalkan seperti penyemprotan COVID seperti ini. Harapannya semoga sahabat Lestari di Kota Kudus ini semakin solid.